Hidup di alam liar Afrika singa menghadapi banyak mangsa besar. Ketika berkelompok, singa bisa mengalahkan sebagian besar dari mereka. Bahkan ketika sendirian, singa jantan masih bisa berburu kerbau. Kerbau tidak diragukan lagi bahwa mereka sangat kuat, dan mereka menjadi musuh terbesar dari sekian banyak hewan yang dimangsa singa. Selain kerbau Afrika, di belahan dunia lain juga terdapat banteng liar jenis lain yang juga sangat kuat. Mereka adalah bison yang hidup di beberapa wilayah di benua Amerika. Lalu kemudian apa yang akan terjadi jika singa bertemu bison? Apakah bison akan dimangsa atau justru singa akan terbunuh? Bison adalah mamalia besar yang mendiami dataran Amerika Serikat dan Kanada. Karena alasan geografis, seekor singa tidak akan pernah bertemu dengan bison di alam liar. Namun jika hal itu terjadi, tentu tidak akan mudah bagi singa untuk menghadapi binatang sekuat dan sebesar bison. Ketika singa bertemu bison, kondisinya tidak akan berbeda jauh dengan kondisi ketika singa bertemu kerbau. Atau bisa jadi lebih mudah bagi singa untuk memangsa bison daripada kerbau. Karena kerbau Afrika lebih agresif dan kawanannya sering menyerang balik saat salah satu anggota kelompoknya diserang. Sementara hal itu tidak terlihat pada kawanan bison. Kawanan bison bahkan lari dari kawanan serigala yang lebih lemah dari kawanan singa. Dan pada beberapa kasus kelompok serigala juga berhasil berburu bison. Jadi jika serigala bisa memangsa bison, tentu kawanan singa juga bisa. Bahkan mungkin bisa memangsanya sendirian.